Pemirsa masih di iNews Petang Cahaya Ramadan. Minimnya keberadaan taman di ibu kota membuat taman-taman yang ada saat ini dimanfaatkan warga mengisi waktu berbuka puasa. Salah satunya di kawasan Taman Menteng Jakarta Pusat. Dan kegiatan apa saja ya yang ada di sana? Kita akan segera bergabung dengan Ricky Iskandar. Ya Ricky, bisa diceritakan kegiatan apa saja yang menarik di Taman Menteng? Baik Yufi dan juga pemirsa, tidak hanya menjadikan destinasi ngabuburit atau menunggu waktu berbuka puasa terfavorit di wilayah DKI Jakarta untuk di kawasan Taman Menteng Jakarta Pusat ini, tetapi juga di kawasan Taman Menteng Jakarta Pusat ini menyajikan makanan atau sajian untuk menu berbuka puasa. Mengingat memang di kawasan Taman Menteng Jakarta Pusat ini ada tempat untuk aneka makanan yang disajikan, ada banyak aneka ragam, sehingga tidak sedikit warga DKI Jakarta yang berkunjung ke lokasi makanan di kawasan Taman Menteng Jakarta Pusat ini. Dan langsung saja Yufi, kami akan mengajak Anda untuk berbicara langsung dengan pengunjung yang baru menikmati berbuka puasa di kawasan Taman Menteng Jakarta Pusat ini. Ya, selamat malam Mas. Malam. Mas, namanya siapa Mas? Abrin, A-P-R-I-N. Oke, Mas Abrin. Mas Abrin ini sering untuk berbuka puasa di lokasi makanan di kawasan Taman Menteng Jakarta Pusat ini gak Mas? Kebetulan enggak sih, cuma lagi jalan-jalan aja. Jadi lagi muter-muter, kemudian nyampe sini, kemudian maghrib kan, ya udah mampir sini aja gitu. Oke Mas, ini mengingat baru pertama kali Mas ya kesini Mas ya. Nah gimana nih kesan-kesannya mengingat kawasan Taman Jajan di sini nih terfavorit juga Mas untuk di wilayah DKI Jakarta Mas. Kalau menurutku sih untuk sajian makanannya, sajiannya itu pilihannya banyak gitu loh. Jadi kalau mau kesini itu lebih bisa milih gitu. Kayaknya akan sering-sering kesini lagi Mas. Iya. Oke. Mas, emang sebelumnya di daerah mana Mas tinggal sehingga mampir ke wilayah DKI Jakarta nih? Kebetulan di Tangerang Selatan sih. Oh, dari Tangerang jauh-jauh untuk menikmati sajian di kawasan Taman Menteng Mas ya? Ada keperluan mampir aja ke sini. Oke, siap Mas. Terima kasih Mas ya untuk waktunya Mas ya. Iya, demikian Luffy, memang tidak sedikit untuk warga atau pengunjung yang jauh-jauh tidak yang datang untuk menikmati sajian makanan di wilayah Taman Menteng Jakarta Pusat ini. Mengingat memang pusat jajanan di sini banyak aneka ragam untuk makanan-makanannya, bisa dilihat sendiri Luffy, ada sate Padang, ada nasi uduk, ada kepala, ada es kelapa muda, yang memang makanan-makanan ini paling mantap disajikan pada saat menu untuk berbuka puasa. Demikian Lofi untuk informasi yang kami dapat sampaikan langsung dari Pusat Jajanan Taman Menteng Jakarta Pusat. Demikian Lofi. Ya, terima kasih Ricky Iskandar melaporkan langsung dari Menteng Jakarta Pusat. Selamat kembali bertugas.